saya awalnya nggak tahu kalau tambun ternyata berdekatan dengan Timor Leste kan. Teman-teman dari Timor Leste banyak yang DM Instagram, akhirnya bisa nonton kotak lagi kan. Jadi ya seru sih, seru, excited sekali. Pak Tantri, mungkin ada pesan untuk masyarakat di kedua negara ini kan bersahabat, mungkin ada pesan perdamaian buat masyarakat kedua negara ini. Ya meskipun inilah, meskipun berbeda negara, mereka tetap menjaga persaudaraan itu tetap terjaga, itu salut banget sampai sekarang. Makanya sekarang kita konser di sini, banyak yang datang dari Timor Leste. Jadi terima kasih banyak buat warga-warga Timor Leste. Berapa lagu nih rencananya? Brigado Timor Leste. Berapa lagu rencananya? Kita kasih 10 lagu. Pak Tantri punya kesan untuk di Belo, khususnya Atambo sendiri, punya kesan nggak? Punya kesan nggak untuk di Atambo sendiri nih? Waktu pertama kali datang sini punya kesan? Kesannya ternyata dingin kalau malam. Jadi awalnya aku pikir panas kan, karena kita dengan laut. Ternyata memang dingin dan cukup menarik. Dan tadi juga melihat penontonnya, antusiasnya juga